Inilah kronologi guru tampar siswa yang viral di media sosial. Beredar video 34 detik di media sosial memperlihatkan seorang siswa dan guru saling bersitegang. Awalnya keduanya adu mulut. Lalu guru di video tersebut terlihat menampar siswa yang ada di depannya. Terdengar jelas percakapan keduanya di mana guru tersebut menduga siswa itu menggedor pintu saat proses pembelajaran sehingga mengganggu pelajaran. Siswa yang tertuduh menyangkal dan tidak terima lantaran ditampar. Hingga artikel ini ditulis pada Rabu, 19 Oktober 2023, video tersebut telah diputar sebanyak 25 ribu kali. Kabarnya, guru tampar siswa ini terjadi di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kini video tersebut viral di media sosial Gubernur Kepulauan Riau, Kepri, Ansar Ahmad turun tangan. Berikut kronologi guru tampar siswa di Riau yang viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 17 Oktober 2023, saat pelajaran berlangsung. Mulanya, guru yang berinisial ST sedang mengajar siswa kelas 10, namun ia tiba-tiba dikagetkan dengan suara gedoran pintu yang cukup kuat. ST yang merasa terganggu kemudian mendatangi siswa berinisial R itu. Cekcok tak terhindarkan antara ST dan R hingga menarik perhatian murid dan guru lainnya. Insiden itu pun direkam oleh murid yang turut menyaksikan perkara itu. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Pinang, Delisbeth, saat dikonfirmasi tribunbatam.id. Delisbeth menyebut peristiwa itu terjadi akibat kesalahpahaman hingga membuat ST terpancing emosi. Delisbeth mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah siswa kelas 11 tersebut ditampar atau tidak saat kejadian. Sebab, pengakuan kedua belah pihak berbeda. Pasca kejadian itu, guru dan siswa yang bersangkutan dimediasi. Kejadian ini, kata Delisbeth, sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara guru dan murid sepakat berdamai. Saya tanya ini siapa yang negur? Ya kami tidak tahu, Pak. Kami ada.